selamat pagi semua. Saya Heng Silin, calon Perikatan Nasional yang bertanding di Dun Datuk Keramat. Dan pagi ini saya mai kat sini, Taman Free School, untuk menziarahi kawan-kawan saya kat sini dan juga memahami masalah yang dihadapi oleh penduduk kat sini. Dan selama ini saya dekat sini dah aktif dan bergerak dekat sini dah 1 tahun lebih. Dan banyak masalah yang saya dapati bahawa belum diselesaikan ataupun ditambah baik oleh pihak kerajaan negeri Pulau Pinang, walaupun dah banyak aduan yang telah dibuat sebelum ini. Salah satu masalah yang diacukan kepada saya pagi ini adalah penutup longkang dah hilang dan penduduk dekat sini dah buat aduan lebih daripada 6 bulan dahulu dah buat aduan, tapi sampai sekarang belum diselesaikan. So masalah yang bagi saya, masalah yang kecil dan mudah diselesaikan ini sampai nak ambil 6 bulan untuk diselesaikan, bagi saya tidak berasa. So saya harap kerajaan negeri Pulau Pinang dapat selesaikan masalah ini walaupun banyak aduan telah dibuat. Dan selain daripada itu, masalah kebersihan, masalah sampah sarap dengan masalah keadaan rumah-rumah bangsa yang dibina sejak tahun 20-an masa masa pemimpin Datuk Dr. Hutan Raya Malaysia. Masa itu so, sampai sekarang keadaan tegang. Tak boleh dikatakan dah rosak dan memang perlu ditambah baik. So sama juga banyak aduan telah dibuat tapi tak selesai. So harap-haraplah pengundi-pengundi kat sini ataupun penduduk di Datuk Keramat dapat meneliti masalah yang dihadapi mereka sekian lama ini dan tidak selesai oleh masyarakat di Pulau Pinang, dan beri sokongan, beri peluang penyelesaian untuk saya. Terima kasih anda semua. Kalau dan beri mandat, saya akan cuba untuk berbaik masa untuk menambah baik masalah.